Salam sejahtera, kerajaan bersifat terbuka dan sama sekali tidak menyorok atau memanipulasi angka kes COVID-19, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Beliau berkata, skala statistik mengenai bilangan kes positif COVID-19 dikongsi saban hari dengan pecahan kategori tertentu supaya rakyat mengetahui situasi sebenar. Kita sebut semua yang kita tahu, kita tak simpan dan sorok. Saya yakin sistem kesehatan kita masih mampu menangani kes COVID-19 buat masa ini dan disebabkan itu, banyak negeri dapat beralih ke fasa 2 pelan pemulihan negara kerana kemampuan hospital di negeri berkenaan, katanya pada sidang media selepas melancarkan program e-tuition Indra Mahkota secara dalam talian hari ini. Mengulas lanjut, beliau berkata program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang giat dijalankan sebagai usaha mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di negara ini. Proses pemberian vaksin berjalan lancar setakat ini dengan lebih 400 ribu dos vaksin telah diberikan selama beberapa hari ini, ya angka mustahak. Dengan ini kita percaya sistem kesehatan mampu menangani kes COVID-19. Lah, kalau lihat laporan media luar negara juga ada yang menyebut proses vaksinasi Malaysia adalah antara terpantas di dunia. Kita berada sebaris dengan negara maju yang lain, katanya.